Starla siapin kasur cuma dua ya. Itu artinya mama sendiri dan saya sekasur sama Starla. Dan itu artinya kita bakal dempet-dempetan dong tidurnya. Ternyata benar. Saya sama dia bakalan berdua di kasur. Arya? Ya, Mama Elva, ada apa sih? Bisa kita bicara berdua sebentar? Ya, boleh. Jadi gini loh, Arya. Mama mau minta tolong sama kamu. Karena Mama lagi ada masalah. Minta tolong apa? Mama butuh uang 50 juta. Untuk bayar vendor endorsement mama yang bermasalah. Kamu mau kan pinjemin mama uang 50 juta aja? Tenang aja. Mama akan melakukan apapun yang kamu mau sebagai balasannya. Gimana? Oke, gini aja, Ma. Aku akan kasih uang 50 juta itu ke Mama, dan Mama gak perlu balikin uang itu. Tapi, aku juga punya beberapa hal yang Mama harus turutin. Apa-apa? Kamu mau Mama berbuat apa? Kasih tahu aja sama Mama. Aku mau Mama ngerubah sikapnya Mama di depan Papa, sebagai istri. Ya, contohnya mungkin setiap pagi Mama ngebuatin sarapan buat Papa, buatin kopi buat Papa, dan kalau di bulan Ramadan Mama masakin sahur buat Papa, dan kalau buka puasa Mama masakin buka puasa buat Papa, bukan sebaliknya. Karena jujur, Ma, ya maaf, tapi kalau di depan matanya Arya, Mama kurang menghargain Papa sebagai seorang suami gitu. Kurang ajar. Berani banget Arya bicara kayak gitu sama aku. Gak sopan, tau gak? Dasar anak kurang ajar. Tapi aku harus tahan. Yang penting, dia kasih aku 50 juta. Cuma itu, Arya. Jangan bentak-bentak Papa lagi. Tolong Mama bersikap dan ngomong yang manis di depan Papa. Oke, ada lagi? Dan Mama juga harus bersikap baik terhadap Mama Mayang dan Starla. Tolong ngomong yang sopan dan jangan nyolot ke Mama Mayang. Dan tolong anggap Starla seperti anaknya Mama sendiri. Gampang kan? Kalau misalnya Mama udah ngelakuin itu semua, uang 50 juta itu punya Mama. Dasar pelit. Mau minta 50 juta aja persyaratannya banyak bener sih. Kalau gak kepepet juga aku gak akan sudi. Tapi mau gimana lagi? Udah gak ada cara lain kan? Oke, Mama setuju. Mama akan melakukan apapun semua syarat dari kamu. Iyain aja dulu deh. Nggak aku lakuin juga nanti Arya nggak bakal tahu kan. Yang penting dia kasih dulu uangnya ke aku. Ya, kalau gitu kamu bisa transfer uangnya sekarang juga kan? Nggak bisa, Ma. Mama harus ngelakuin semua persyaratan dulu dalam waktu 10 hari. Habis itu baru aku transfer. Tapi kalau misalnya Mama nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Gila apa 10 hari lagi? Lama banget sih. Ini namanya ngerjain aku. Oke. Mama mau kok, Mama mau ya. 10 hari. Janji ya, 10 hari. Janji. Makasih.
Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya, mau istirahat, Ma. Iya, Mama juga mau pulang kok. Mama doakan semoga Papa Fondi dan Mama Cynthia cepat sembuh ya. Atau mati sekalian. Amin. Aku pamit, Ma. Iya. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.